Enggak, di sini aja, Dek. Enggak, jangan turun, di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family. Untuk siang hari ini ya, alhamdulillah bis ALS Nopin 22 Sada sudah mendarat, sudah merapat di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta untuk naikkan sewa dan susun barang paket ya teman-teman ya. Dan untuk hari ini info dari Pak Ketua, penumpang masih full senyum ya. Semoga kedepannya penumpang selalu rame ya untuk ALS ya. Dan untuk teman-teman yang pengen pulang balik atau mungkin liburan ke Kota Medan, bisa bareng dengan bis ALS ya. Silahkan hubungi kantor perwakilan PT ALS terdekat di kota Anda, atau bisa menghubungi di Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta, atau bisa datang langsung ke Pool ALS Yogyakarta, tepatnya di sebelah selatan pintu masuk Terminal Giwangan Yogyakarta. Para penumpang sudah dipersilahkan untuk memasuki kabin bis ALS Nopin 22 Sada ya. Untuk hari ini di sini nampak sekali hiruk pikuk, ramai ya. Para calon penumpang bis ALS yang akan menuju Kota Medan. Bikin haru ya. Ibarat kalau orang Jawa namanya semedot, ninggal kiki semedot rasane. Arep pisah keluarga iki rasane semedot atau rasa haru. Nah, itu ya. Karena beliau-beliau ini berangkat merantau kembali lagi ke tanah rantauan. Ini akan jumpa lagi mungkin 5 tahun bahkan 10 tahun, bahkan bisa enggak jumpa lagi ya, teman-teman ya. Jadi sesek rasanya ini, seperti bapaknya ini nih. Ini nahan nangis bapaknya ini ya. Para penumpang bis ALS hari ini lumayan ramai ya. Biasanya pada naik di jalan, tapi untuk kali ini naik dari Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Pada nangis haru perpisahan, bukan pertemuan yang berbeda, iya. Yang perpisahan yang kutangisi. Nomor
untuk teman-teman yang pengen beli tiket atau kirim paket ke arah Pulau Sumatera, bisa menghubungi di kantor perwakilan PT ALS Yogyakarta di nomor telepon 0274375965, tentunya di Jalan Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Adapun untuk pemberangkatan itu pukul 11 siang ya teman-teman ya. Mas, yang diantar ini saudara atau apa tadi? Saudara. Apa? Saudara. Saudara. Tinggal di mana? Kemana Sumateranya, Mas? Sumateranya Medan. 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 Aduh. Lama nggak mudik kemarin, Mas? Lama nggak pulang ke sini? Iya. Rambutnya di warna apa ini kemarin? Tadi warna putih, datangnya warna merah. Aduh, itu baru dua kali kok ya? Kalau putih itu dua kali. Iya. Besok trip depan di anu lagi. Sampai rumah merah dari tukar warna putih. Nah, mantap. Itu kan harus dua kali. Kalau enggak dua kali enggak bisa putih. Saya yang bikin pintar itu. Mewarnai. Nah, takutnya pulang ke rumah istri ini siapa gitu. Orang dia disuruh kok warna putih. Dia yang suruh. Iya. Saya bikin warna putih, tapi kok datang warna merah. Nantilah kalau ngomong. Di enggak nanti harus dua kali, Pak. Kalau dua kali jadi putih. Kalau enggak dua kali enggak bisa. Tadi dua kali dia bikin. Enggak maksudnya gini. Dua kali kalau belum tiga kali. Iya. Itu baru bisa putih. Enggak langsung sekali jadi putih itu enggak bisa kalau putih. Kayak TP rumah dari bikin lagi pipa mari. Iya. Keren nanti datang sini udah keren ya. Iya. Oke. Warna putih dia. Oke. Kalau yang ini aku muda dulu ini. Iya, kalau putih kan lebih keren. Sesuai dengan apa ya kan? Iya. Ini yang awal Pak Kribo lagi. Oh. Ini besok masih bagus, Pak. 246 gimana, Pak? Akhirnya bisa full enggak 246? 246 bisa full enggak? Mau tanggal 8 agak kendur. Agak kendur tanggal 8 ya. Besok saya mulai. Besok ya. Besok masih full. Nanti kan rumah tuan gua ada penumpang. Oh, malek. Karena kami tuh ngebel rumah tangan gua ada penumpang, udah gak ada penumpang. Udah gak ada tuan tidur ya. Untuk Surabaya atau Malang. Ya kalau Tonjong kan kelewatan semua, Semarang, Solo, Surabaya, Malang, Jember, semuanya lewat. Lewat Tonjong aja. Iya. Ini juga nggak bisa, Malang ada, Surabaya ada, Jember pun ada. Tapi sering ya rumah makan Tonjong minta trip Jogja ya? Padahal kelewat yang dari Malang, dari... Ini nggak mau. Ketua ini nggak mau, baru itu. Iya. Pak Ketua, untuk di belakang 246 siapa? Ada enggak maksudnya di belakang 246 kok? Ini loh, ada gambar. Yang akan datang.
pencet lagi ada 3 itu 246 227 234 221 240 246 291. Oh. Wih, 291 ini anu lho ketua. Apa itu bodinya seperti punya 220 yang lama. Iya, kayaknya lo kalau nggak salah lo. Terus 248. Ini 221 gara-gara empat jalan. Ah. Rombongan itu, karena kan nggak ada brek. Ah. 248, 270 baru nanti 253 apa ya? Ah, baru nanti. Oh. Karena yang 248 sama 270 nggak bisa dijajar yang berapa? Berarti ini tetap 2 malam terus ini? Oh, nggak ada celah kok. Misalnya kirim terus pak, kalau saya ngerti. Kirim lagi di rumah. 291, iya. Nanti datang lagi nih belakangnya 248. Iya. Kok turun anakku? Tapi ini bisa terlalu bengi, orang-orang penyakit ada terlalu bengi karena oke okay, ya teman-teman, ya saya akhiri dulu untuk video siang hari ini tentang pemberangkatan bis ALF nomor 221. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhatinya, horas.